Halo teman-teman, kembali lagi di Surabaya Design. Oke, kali ini saya tidak akan menggambar, tapi saya akan membagikan tips bagi kalian yang jomblo dan pengen membeli pen tablet yang baru. Oke, langsung saja kita selesaikan. Yang pertama, belilah sesuai kebutuhan. Kalau kalian cuma iseng-iseng aja, jangan beli yang mahal, beli yang murah aja. Tapi kalau kalian berduit seperti Bakri ya, why not? Yang kedua, saya sarankan beli tablet ukuran small seperti ini. Kenapa? Kalau kalian beli yang large langsung, jadi ini saya jelaskan ya. Pen tablet yang segini, ukurannya itu cuma segini. Jadi setiap saya naruh pointer di sini, seketika itu juga di Windows kalian, juga pointernya juga di sisi kanan atas di pojok yang di biasanya agak tebal. Kalau kalian menaruh di pointer di kiri sini, di bawah paling kiri, pointer kalian juga akan pasti di kiri bawah monitor kalian. Jadi setiap saya naruh di sini, di layar kalian pasti juga pointernya di kiri bawah sendiri. Jadi kalau saya taruh di sini, di paling pojok kanan atas. Jadi ya, kenapa harus beli yang besar? Kalau yang kecil ada masih bisa digunakan. Dan saya tunjukkan ya, kalau kalian beli yang besar, pasti kalian akan kecapean. Karena kan semakin besar pen tablet kalian, semakin panjang juga goresan kalian. Jadi kalau kalian yang beli yang kecil, pasti goresannya nggak terlalu jauh lah. Jadi itu menurut saya, tapi nggak tahu kalau menurut kalian beda. Jadi kembali lagi ke terserah kalian. Langsung aja yang ketiga. Yang ketiga ini sangat penting sekali ya. Jadi kalau kalian ingin beli tablet, sesuaikan dulu ukuran layar PC kalian. Jadi kalau kalian menggunakan laptop, saya sarankan beli yang kecil dulu. Kenapa? Ya seperti alasan nomor 2 tadi, karena layarnya kita kecil, jadi lebih enak buat menggambar. Jadi kalau ukuran layar kalian 24G, mending beli yang medium atau yang large. Karena kenapa? Kalau kalian beli yang kecil, setiap goresan kalian, setiap ada getaran, pasti akan ikut getar juga di layar kalian. Jadi siap ada garis ke atas gitu aja. Kalau getar dikit, di layar kalian juga akan ikut menceng-menceng gitu. Jadi mungkin kalian kalau punya laptop, beli yang small. Kalau PC, beli yang large. Jadi ya kalau kalian beli yang large ya, jika kalian sudah beli tablet, jangan ada kata, wah susah ya, wah kok gak sesuai prediksi ya, wah kok aku belum, wah kok aku ganteng ya. Begini, semua orang yang baru beli tablet pasti akan susah, karena belum terbiasa lah. Jadi kalau kalian baru beli tablet, jangan putus asa dulu lah. Belajar dulu terus, setiap hari gambar, tulis gambar, makan gambar, tidur gambar, pasti kalian akan menemukan bagaimana cara menggambar yang enak menggunakan tablet yang kalian punya. Jadi ya seperti itulah. Oke, sekian dulu dari saya. Saya Adi dari Surabaya Design. Selamat membeli tablet. Bye.